Kita sambung soal berikutnya. Ini soalnya pendek-pendek mau sosiologi mah. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadi alienasi. Nah, ini mah sederhana, tapi sekali saja sahabat ilmu tidak tahu apa itu alienasi, wassalam, tidak akan bisa. Nah, inilah masalah sosiologi, cuma istilah. Sosiologi itu sangat powerful dalam istilah. Jadi kayak Gesellschaft, Gemeinschaft, paguyuban, pertembayan, sahabat ilmu nggak tahu istilah masing-masing, ya nggak bisa ngambil keputusan betul atau salah. Itu perbedaan yang mendasar dan jadi ciri khas kalau dalam urusan kita bisa nggak nih ngerjakan soal SPMPTN sosiologi. Istilah. Nah, kayak ini kan main cuma istilah. Kalau alienasi nggak tahu ya susah. Nggak akan benar juga jawabannya. Makanya kita lihat apa itu alienasi. Alienasi dari kata alienasi. Nah, mungkin kalau udah diganti dari nama begini udah kebayang, alien, 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 nasi, proses. Nasi itu proses. Asimilasi, akulturasi, kan akhirnya si itu proses. Alienasi atau alienasi, pengasingan berarti. Proses menuju keterasingan. Oke. Makanya dalam soalnya hilang E-nya dibuang, soalnya kalau E-nya dimasukin kayaknya bisa dikejar dengan logika berpikir kecerdasan sahabat ilmu. Ini alienin, alien mah makhluk asing. Nah, makanya tidak menyarankan E-nya dibuang. Boleh-boleh aja. Jadi kita lihat pilihannya apa yang membuat orang menjadi terpinggirkan, terasingkan, terpinggirkan, jadi termarginalkan lah, bahasa gaul modern ilmiahnya tuh termarginalkan, nggak dianggap lah bahasa kita mah, nggak dianggap, nggak, kayak nggak ada lah gitulah. Yang pertama norma sosial yang melemah, kita mulai dari empat ya, kehilangan kekuatan ya, orang yang awalnya punya kekuasaan kemudian turun jabatan, tidak lagi muncul di publik, ya dilupakan orang gitu ya. Ini nomor 4 betul, ini 4 betul. Kehilangan makna hidup ya, orang yang kehilangan makna hidup akan tidak peduli dengan penampilan, tidak peduli dengan pergaulan, tidak peduli dengan teman-teman, ya akan mengasingkan diri, mengisolasi diri. Kehilangan kekuasaan sama dengan kehilangan kekuatan. Kalau 2, 3, 4 betul, ya pasti betul semua. Norma sosial yang melemah. Oke. Sehingga kalau norma sosial yang melemah, ya akan rusak ya. Akan kebudayaan akan musnah, hilang, hancur, masyarakat punah. Itu yang disebut dengan alienasi. Ini betul semua, berarti jawabannya yang mudah. Ya mudah kalau alienasi nggak tahu. Kalau nggak tahu ya susah. Oke, kita sambung lagi di soal berikutnya.